الحمد لله رب العالمين. Apa hukumnya melipat celana atau lengan baju saat sedang sholat? Tidak boleh, karena Rasulullah SAW mengatakan, Umirtu an asjuda ala sabati a'zam wa alla akuffa thawban wa la sya'ra. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang dan supaya tidak akuffa thawban. Akuffa thawban yakni maknanya ya melipat itu. Ya, bajunya dilipat begini atau celananya dilipat. Ya. Dilarang. Melakukannya saat sholat dilarang, atau melakukannya di luar sholat untuk sholat juga dilarang. Misalnya mau sholat celananya dilipat baru sholat juga nggak boleh. Ya, jadi larangan ini adalah larangan melakukan sholat dalam kondisi bajunya terlipat. Apakah melipatnya saat sholat atau sebelum sholat? Ya, semuanya tidak boleh. Sehingga misalnya ada orang yang musbil, ya, pakaiannya di bawah mata kaki. Ketika mau sholat dia lipat. Ya, bagaimana hukumnya? Ya, dia lepas daripada larangan isbal dalam sholat, tapi masuk ke larangan melipat kain dalam sholat. Terus bagaimana solusinya kalau seperti itu? Ya, potong, ya, jangan lipat-lipat seperti itu. Potong di atas mata kaki sehingga sholat dalam keadaan tidak isbal dan tidak perlu melipat. Karena isbal di dalam sholat itu ada ancaman khusus, ya. Nah, di mana Nabi mengatakan laisa fi hillin wala haram. Ya, itu bagi yang melakukan isbal dalam sholat. Ala kulli hal, nah, itu dilarang, sehingga bagi yang isbal harus dipotong.